Saya orang Dayak. Ya. Tapi saya enggak tahu agak enggak pernah istilahnya belajar yang agama yang lain. Karena dari daerah kami masih sistem kepercayaan. Pada umur saya masih muda, saya memang udah dijadikan pembantu rumah tangga. Saya masuk Islam, tapi saya baru benar-benar menjalankan Islam tahun 2013. Dapat cobaan, saya mimpi. Mimpi disuruh masuk Kristen lagi. Saya sampai hampir mau bunuh diri itu, Pak. Akhirnya saya di rumah pakai pakaian koyak-koyak. Sampai saya dibilang orang gila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mabat. Masya Allah, permisa Wakaf TV dimanapun Anda berada, tentunya kita harapkan selalu sehat walafiat. Alhamdulillah pada saat ini tim Wakaf TV dan BWA sedang berada di Kalimantan Barat, tepatnya di Singkawang. Masya Allah teman-teman, apa hebatnya perjalanan kami ini, tentunya menemukan banyak-banyak hal yang menarik ya. Nah, salah satunya adalah saya bertemu mu'alaf-mu'alaf, beliau-beliau ini, seorang muslimah-muslimah yang hebat, kisahnya yang Masya Allah, dan sahabat Wakaf TV patut mendengarnya. Nah, kali ini ada di samping saya seorang mu'alaf dari suku Dayak. Beliau sudah mengenal Islam dari tahun 90-an. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Masya Allah, Ibu. Ini cuacanya mendung-mendung, Bu, ya? Iya. Udah hampir sebulan kali, Bu, ya? Apa hujan terus nih, Bu, sini? Enggak juga sih. Enggak juga, ya? Masya Allah. Ibu Intan, nama lengkapnya siapa, Bu? Intan Purnamasari. Intan Purnamasari, ya? Iya. Masya Allah. Ibu benar ya dari suku Dayak? Perwan. Dayak apa, Bu? Dayak Perwan. Perwan. Itu sebelahnya di Baja. Posisi utara atau mana, Bu? Daerah Sosok. Sosok, ya? Oh, ya, Masya Allah. Nah, ini, yang Bu, jelasnya Desa Parit 8. Parit 8, ya? Ini ya, lahirnya. Nah, Bu, yang ingin kita tahu bersama nih, Bu, teman-teman netizen nih, Bu, ya. Ini kisah mualafnya Bu Intan itu seperti apa, Bu? Cuman kita ingin tahu nih, Bu Intan nih dulunya seperti apa sih, Bu? Dulunya saya orang Dayak. Iya. Tapi saya enggak tahu agak enggak pernah istilahnya belajar yang agama yang lain. Karena dari daerah kami masih sistem kepercayaan. Animisme, Bu, ya. Animisme, ya. Ya. Kemudian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Donitan mengajak untuk menghadiri kajian Islam dan Kristologi di Masjid As'adah Pondok Safari Indah Tangerang, yang insya Allah akan diadakan pada tanggal 16 November 2024 pada sholat subuh berjamaah. Dikarenakan kajian ini terbuka untuk umum, silakan hadiri dan gratis, ya. Bagi sahabat wakaf, siapkan wakaf yang terbaik untuk wakaf Al-Quran, sehingga kita bisa membagikan Al-Quran ke seluruh pelosok Indonesia dan juga melakukan pembinaan di seluruh Nusantara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya masuk Islam kemarin, saya keluar dari kampung rencana mau cari kakak. Karena kakak saya kerja di luar kota saya, kan. Orang tua itu dulu mana, Bu? Orang tua saya yang ibu meninggal waktu saya umur 3 tahun. Oh, Bapak? Bapak tahun 2010. Oh, begitu ya. Ibu keluar umur berapa waktu itu nyari kakak itu? Sekitar masuk 9 tahun atau 8 tahun gitu lah. 8 tahun, ya? Nah, kemudian, 8 tahun atau 9. Kemudian pas keluar gimana, Bu? Pas keluar saya dibawa ke tempat bibi, salah satu kota di Kalimantan Barat. Saya pada umur saya masih muda, saya memang udah dijadikan pembantu rumah tangga. Pembantu? Tapi karena saya tidak betah, alhamdulillahnya yang tempat saya tinggal baik. Masya Allah. Jadi, karena maklumlah kita kan tidak pernah pisah. Tapi yang besarkan saya sih nenek, almarhum nenek saya. Tinggal sama bibi saya, kan.
karena bapak saya waktu itu datang di tempat yang saya tinggal, saya rencana mau ikut bapak saya pulang. Iya. Tapi saya, bapak saya pulangnya sembunyi lewat belakang. Waktu itu. Saya ngasuh anak orang Cina, sekitar umur mungkin masih balita kali bayi itu, belum, saya tidak tahu juga umurnya kan. Saya menangis, saya mau ikut bapak saya pulang. Ternyata bapak saya datang hanya ngambil gaji saya. Ya Allah. Karena saya tidak tahan, saya dikembalikan oleh majikan saya ke tempat bibi saya. Jadi saya pulang lagi ke Sosok. Pulang ke Sosok tinggal tempat nenek. Tempat nenek orang Cina itu berjanji mau nyengolahkan saya lagi. Akhirnya saya mau sekolah, meski saya sekolah lagi. Tapi enggak sesuai janjinya kan. Saya pun enggak betah di situ karena ada salah satu pelanggan yang makan di rumah makan itu mau melakukan sesuatu yang tidak baiklah terhadap saya. Jadi saya nangis kan, saya mau minta pulang juga. Alhamdulillahnya saya selamat. Cuman teman saya yang di atas saya yang itu yang jadi korbannya. Habis itu entah bagaimana ceritanya kakak saya pun datang. Datang ngambil saya, katanya kamu bisa kakak bawa ke Singkawang saja, katanya tinggal dengan orang Melayu. Orang Melayu itu tidak ada anak, katanya kan. Tapi ada kenyataannya, saya tidak jadi anak angkat, tidak sesuai yang saya harapkan. Saya datang di situ, saya dimasukkan Islam. Berarti saya masuk Islam karena keadaan ya. Iya, iya. Karena keadaan. Waktu itu saya bergulat dengan batin saya, enggak, saya masuk Islam, tapi tidak juga istilahnya dibimbing. Kamu harus gini, kamu harus ini. Tapi saya memang masih dimasukkannya ngaji. Masukkannya ngaji. Saya mau disuruh lagi tinggal dengan orang. Dioper lagi ke anak angkatnya yang di Pontianak. Di Pontianak, pokoknya saya anak angkat yang tidak beruntung lah. Ibaratnya kayak pembantu dengan majikan. Skalanya, ya Allah. Saya tidak pernah digaji. Begitu juga waktu yang saya tinggal di rumah bibi saya, sana pun lebih menderita lagi. Sempat tidak makan, tidak apa, pokoknya susahlah mau diomongkan. Saya masuk Islam, tapi saya baru benar-benar menjalankan Islam tahun 2013. 2013. Sebelumnya saya masih kacau, karena kan terlalu kecil. Masih kacau, ada juga saya berpikiran mau kembali ke, mau ikut kakak saya kan. Kalau seperti ini, saya gimana ini ya? Sampai saya mau bunuh diri pun pernah. Mau bunuh diri saya pernah. Cuman yang menguatkan diri saya tidak ada tempat bercerita. Karena saya tidak ada saudara. Saudara saya jauh. Dari suami, maaf ngomong, maklumlah ya. Seperti saya ini kan kawin sama suami orang. Saya tidak pernah pacaran. Saya kawin pun karena mungkin balas budi. Faktor keadaan, karena si bapak ini kan terlalu baik terhadap saya kan. Maksudnya dengan suami orang poligami atau? Poligami. Oh, poligami. Nah, saya istri kedua. Oh iya. Karena dia baik, dia tahu dengan keadaan saya. Dia tahu biasa saya tidak makan, dia ketemu saya di warung, dia nanya, kamu udah makan atau belum? Nah, jadi saya tidak pernah pacaran. Yang jadi suami saya bapak inilah. Dialah yang saya kenal. Gitu. Dialah yang sebagai pelindung saya. Saya anggap dia sebagai bapak, sebagai orang tua, karena tidak ada dapat kasih sayang dari orang lain. Saya tidak pernah bercerita dengan tetangga atau dengan ipar-ipar, karena kan mungkin, maaf ngomong ya, memang mungkin kesalahan saya kan, karena kita nggak kawin dengan suami orang, ya pastilah kita tidak dianggap ada kan. Sempat saya tahun 2013 saya baru kembali ke Islam karena bergulat, tapi itu pun saya dapat cobaan lagi.
dapat cobaan, saya mimpi. Mimpi, Bu. Mimpi disuruh masuk Kristen lagi. Oh, gitu. Nah, rasa-rasanya mereka bilang ada orang dua, kamu belajar dari dua agama ini. Katanya kan. Nanti kalau kau merasa enak, kau kembali. Kalau merasa tidak enak, kau kembali dengan agamamu lagi. Bilang, tahun 2019, saya dikasih kurang sehat lagi. Kurang sehat sampai sekarang, saya masih berobat jalan. Mimpi lagi, saya 3 kali saya mimpi dengan hal yang sama. Untungnya anak saya yang cowok kan kemarin saya pondokkan. Nah, untungnya dia bilang, katanya kan, Bun, mungkin itu setan. Masa Bunda mau kembali ke agama lama? Sedangkan Bunda kan ngajarkan kami agama yang ini, katanya kan. Bunda pikirlah baik-baik. Saya sampai hampir mau bunuh diri itu, Pak. Benar. Udah saya pakai motor ini kan, udah saya bayangkan ini. Oh, nanti saya ini. Kenapa ya? Selain kita sakit kan, dituntut oleh pekerjaan. Kita harus, apa ya, ikut sama-sama mencari nafkah lah. Iya. Kan, biarpun kita sakit, Pak, kita harus bekerja kan. Mikirkan anak kita masih perlu dana. Maklumlah namanya kita istri kedua kan, kita enggak bisa menyalahkan suami juga kan. Enggak bisa juga menyalahkan keluarganya. Itu kan dah, mungkin dah takdir kita kan. Yeah. Pilihan hidup kita. Nah, tapi alhamdulillah, dalam mana itu saya dikasih mimpi, saya alhamdulillah. Yang tadinya saya jarang sholat, dulu saya mungkin dapat maghrib, isya enggak kan. Nah, dapat isya, subuh enggak. Tapi alhamdulillah semenjak saya sakit, jadi saya mengenal sedikit-sedikit lah. Terutama alhamdulillahnya ada TikTok kan. Di TikTok kan TikTok. Ada ceramah sedikit-sedikit. Kayak saya kan memang enggak pernah ikut kajian-kajian kan. Karena kita memang dari kecil sampai ke kita udah umur segini masih dituntut oleh mencari nafkah kan. Jadi alhamdulillahnya dengar di TikTok, biasa Bu Dewi ini ngajak ke taklim. Gitu. Jadi yang dulunya saya enggak pernah, mungkin sholat tahajud saya pun masih belum terlalu anu kali ya. Tapi alhamdulillah yang saya rasakan, yang saya udah diponis katanya umur saya sekian, jadi saya sholat tahajud alhamdulillah ada perkembangan. Ya, mohon maaf Ibu, sakit apa Bu ya? Teroid. Teroid? Hipertiroid yang gondok dalam. Oh, gitu. Nah, alhamdulillah ada perubahan. Biarpun kata orang masih berobat jalan, setidaknya badan saya dah tidak terlalu kurus lah kayak kemarin. Kok kemarin kan memang kurus. Mau duduk kayak gini pun napasnya luar biasa. Kalau apa ya? Kok saya ceritakan masalah ini tidak habis-habis. Nah, yang saya mau tanya nih Bu, mungkin berkaitan masih yang tadi ya, tentang hambatan, tantangan Bu ya. Tadi yang kita dengar adalah salah satunya adalah mimpi-mimpi yang Ibu Intan ini alami. Ada nggak Bu hambatan, tantangan lainnya ketika Ibu pengen berislam dengan baik, ingin memeluk Islam sebagai agama yang kafah untuk dijalankan dalam bentuk ibadah, ada nggak Bu apa hambatan, tantangan lainnya selain mimpi itu? Maksudnya dari orang-orang lain gitu? Iya, mungkin orang lain atau ibu diri sendiri alami. Alhamdulillah enggak ada. Enggak ada ya, Bu? Cuman mungkin dari diri saya sendiri lah kali. Mungkin karena kurang pergaulan dengan teman-teman kan yang Islam. Terutama kan kalau orang seperti saya ini, maaf ngomong ya. Kalau orang yang istri kedua ini kan kebanyakan orang agak berpikirkan yang negatif. Bahkan ada yang menganggap kita remeh, bahkan ada yang mau melecehkan kita. Ada. Tak mungkin karena dari saudara kita yang agamanya Islam enggak merangkul kan. Cuman kalau pesan saya sih, kalau menurut pengalaman saya ini ya, kalau ada yang mualaf sebenarnya enggak perlu dijauhi. Bahkan kita dekati, apalagi orang seperti kami ini kan masuk Islam bukan karena hidayah kan, istilahnya faktor keadaan. Bisa aja kemungkinan besar bisa kembali ke agamanya kan, karena iya, kurang pengetahuan tentang agama. Memang banyak sih Bu, di gak di sini, di perkotaan juga memang
banyak juga kan teman-teman kita ini yang baru masuk Islam itu nggak dibina gitu, ditinggalin begitu aja. Iya. Akhirnya balik lagi. Ah, balik lagi. Keadaan kan, karena ketika masuk Islam itu semua diuji tuh, ekonomi lah, keluarga dan lain-lain, dia nggak kuat, akhirnya dia balik lagi. Gitu. Nah kita ini sebagai Muslim turunan nih, nah ini kadang kurang peka nih Bu. Nih makanya teman-teman sahabat wakaf nih, kita kadang kurang peka sebagai seorang Muslim turunan atau Muslim yang lebih senior, kurang peduli kepada teman-teman kita yang mualaf gitu, mungkin tetangga kita, depan rumah dan lain-lain gitu. Nah makanya teman-teman mualaf ini yang baru masuk Islam hendaknya dibina, dibawa ke masjid atau lembaga mualaf terkait. Iya. Gitu. Nah Bu, kemudian nih Bu, kan setelah Bu Intan ini merasakan nikmatnya ibadah sebagai seorang muslimah pada tahun 2013 Bu ya, mulai serius ya Bu ya? Iya, mulai serius, alhamdulillah. Nah, apa yang Ibu alami pada saat itu Bu? Ketika Ibu serius nih, apa yang mengiringi itu Bu? Apakah ketenangan, apakah rezekinya lancar, atau anak dimudahkan belajarnya sih, ada apa Bu? Kalau anak sih alhamdulillah, dari TK sih memang termasuk lumayan lah. Alhamdulillahnya saya lebih tenang, enggak terlalu nyimpan dendam. Kalau dulu kan saya memang nyimpan dendam, istilahnya pokoknya dendam lah. Karena orang tuh gini, kita dendam. Tapi ternyata seperti saya sakit ini kemarin kan, ternyata ada pada diri kita sendiri. Kalau menurut saya pengalaman, setelah saya berdamai dengan keadaan kan, berdamai dengan keadaan, memaafkan kata-kata apa yang orang katakan, memang sih kita ingat kan, masih dendam sih, alhamdulillah reda. Nah, dengan saya rasa dendam saya hilang, saya lebih mendekatkan diri saya kepada Allah, hati saya lebih tenang. Terus terang saya orangnya agak pemarah, agak kurang sabar. Tapi kalau dengan orang enggak, dengan anak lah terutama, terutama kalau dengan suami enggak, tapi enggak sampai main tangan lah. Tapi semenjak saya lebih mendalami Islam, alhamdulillah ada rasa sabar sedikit lah, ada sabar sedikit. Yang tadi saya sakit pun alhamdulillah berangsur-angsur baik. Bayangkan saya kan tidak ditentukan hanya sekian bulan, hanya sekian bulan. Cuman waktu pas saya sholat tahajud, saya ada rasanya kena badan saya ini rasa ringan gitu. Yang kaki saya ini kan sebenarnya lemah sebelah kayak orang setruk gitu. Tapi alhamdulillah habis sholat tahajud, oh, dalam hati saya, oh mungkin gini, inilah yang namanya penyakit saya dihilangkan karena ketaatan saya mungkin. Keinginan bunuh dirinya gimana? Keinginan bunuh diri karena mungkin karena waktu tadi saya enggak terlalu anu dengan agama kan. Istilahnya kiranya pendek aja. Pendek aja. Istilahnya kayak apa? Kayak kecewa lah. Apa sih aku? Dari kecil aku udah ditinggalkan orang tua, dari kecil aku udah pernah tidak makan, dari kecil aku sampai mau kepengen kue itu aja aku sampai mencuri yang punya majikanku kan. Ya Allah. Mau kepengen rasa susu ini gimana sih? Ya Allah. Sampai saya mencuri yang namanya susu ini tadi, susu formula. Sampai saya yang tadinya saya pakaian saya kakak saya ada ngirim, tapi orang lain yang nyortirnya, saya di rumah pakai pakaian koyak-koyak, sampai saya dibilang orang gila pun udah saya, itulah yang membuat saya rasa mau ingin bunuh diri. Kapan sih anak permasalahan saya berakhir, sampai kapan sih cobaan saya berakhir? Kayak saya kan, saya udah sekolah, udah apa, udah pengorbanan saya udah sekian, kenapa sih saya bisa kawin dengan suami orang? Yang jadi penyesalan saya sampai sekarang, kenapa saya kawin dengan suami orang? Nah, itu aja. Kenapa saya bisa kawin dengan suami orang? Emang suami saya baik, enggak istilahnya enggak kekerasan. Kalau kita mau cari adil sih enggak akan dapat kan? Tergantung diri kita lagi yang bawanya. Tapi istri tuanya sih udah meninggal. Tahun 2019. Tapi ya kita balikin ke diri masing-masing Bu ya, karena kan kita pasti Allah tahu rencananya gitu kan, untuk kita baik itu seperti apa. Kalau misalkan
Bu Intan sebagai istri kedua ataupun apalah gitu. Mungkin dengan cara itu Bu Intan akan melangkah lebih tinggi lagi gitu, Bu. Jadi ya kita berbaik sangka, insya Allah ini adalah rencana yang terbaik untuk Allah. Yang penting ketaatan itu jangan sampai ini, Bu, turun ya Ibu, kemudian anak-anak dan lain-lain gitu. Nah, kemudian Ibu, saya ingin tahu, Bu, waktu dulu animisme itu keyakinannya seperti apa sih, Bu? Suku-suku Dayak itu, Bu? Mereka masih kayak nyembah batu. Nyembah batu ya? Tapi enggak tiap hari sih, enggak tiap saat. Mungkin dalam setahun gitulah kali, entah habis panen padi kan, entah memang mereka sembuh dari suatu penyakit. Mereka bayar niat katanya. Oh gitu ya. Nah, Masya Allah, Bu, mungkin terakhir nih, Bu, ya. Iya. Harapannya, Bu, ya, harapannya Bu Intan tuh kedepannya seperti apa gitu, untuk Bu Intan, untuk keluarga gitu. Kedepannya saya berharap saya jauh lebih baik. Berharap anak-anak saya jauh lebih baik dari saya. Minta hati anak saya dibukakan supaya yang tadi yang kemarin mondok dia bisa menghafal Al-Qur'annya lagi. Amin, amin ya Allah. Itulah harapan saya. Minta di para mualaf lebih dibimbing lagi. Oh iya, Masya Allah. Lebih dibimbing lagi agar tidak berpaling ke agama sebelumnya. Ya, amin, amin ya Allah. Masya Allah, teman-teman sekalian, semoga kita aminkan ya. Amin. Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih, Bu, atas kedatangannya, bincang-bincangnya bersama kami. Insya Allah kita mengerti, Bu, ya, kita paham situasi yang Bu Intan alami. Tentunya kita juga kasih support nih. Tentunya teman-teman pasti yang nonton ini pasti ngasih support nih, doain, Bu, karena banyak tuh channel-channel lain, bahkan mungkin video-video kita, selain banyak juga komentar yang haters, banyak juga yang doain, Bu. Masya Allah, banyak juga yang doain narasumber-narasumber kita, semoga istiqomah, sehat, dan seterusnya gitu kan. Nah, Masya Allah, pada kesempatan kali ini ya, mudah-mudahan Bu Intan istiqomah ya, Bu, ya. Kita apa namanya, kita harapkan ya, semoga harapannya, cita-citanya tercapai untuk anak dan seterusnya. Makasih, Bu, ya. Iya. Saya terima kasih juga. Ya, baik, sahabat Wakaf TV dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang kami bersama Ibu Intan. Dan demikianlah perjalanan Ibu Intan. Tadi teman-teman sekalian bisa mendengar bagaimana perjuangan, ya, hiruk pikuk lika-liku beliau menghadapi cobaan hidupnya untuk memeluk Islam dan seterusnya. Baik, sahabat Wakaf TV, mari kita doain bersama. Dan juga kami juga mohon maaf apabila ada kekurangan dalam hal tayangan ini. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat Wakaf sekalian bisa mengupdate info-info menarik dari channel YouTube Wakaf TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Telawit Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendaha, kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit di sebelah utara kota Tahuna, dan 100% di Kampung Telawit ini Muslim. Sehingga itulah kenapa sampai dijadikan Telawit Kampung Pesantren, karena 100% Muslim. Setelah dijadikan Telawit ini Kampung Pesantren, minat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mualaf-mualafah untuk mendalami Islam, dan salah satunya untuk mengetahui huruf hijaiyah lewat Iqra dan Quran, itu sangat meningkat. Sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di Telawit Kampung Pesantren. Itu satu bulan sudah ada 5 yang robek, karena memang anak-anak. Jadi entah karena semangatnya atau semangat bermainnya, jadi memang butuh dibantu Iqra dan juga Al-Quran karena dengan alasan tadi.
Di harapan kami ke depan dari Badan Wakaf Al-Quran bisa memberikan Al-Quran kembali untuk taman pengajian di Talawit Kampung Pesantren.